Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk, monggo. Assalamualaikum, Mbak. Masuk. Ono nopo iki kadane ini iki? Nggih, Pak. Kabar e? Jago iki, Pak ya. Lho, ngke iki. Monggo. Apa critane mlorak tekon nggawa apa guru apa Gusti guru? Gini loh, Mbak. Kemarin kan saya udah kemari. Yang Mbah kemarin dibilang, "Mana gurumu? Mana gurumu?" Iya. Ini saya Mbah. Iki gurune. Nggih, Mbah, niki kula ya gurune lah guru-guruan, Mbah. Mboten ono apa-apa. Nggih, kula. Saya itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Mbah. Jadi gini, Mbah. Mbah, namine sinten? Namanya siapa? Kula ngono. Iya. Kadane niki kula Mbah. Oh, Mbah Jiwo Sentoso. Jiwo Sentoso teko Loro Kidul. Oh, nah, Kala Jawa. Oh, Jiwo ya? Sentoso. Mana nopo kadang? Ya gini, Mbah. Ini semalam santri saya tiba-tiba itu tadi siang itu datang ke Padepokan. Jadi beliau ini ketakutan, udah gitu. Saya lihat beliau ini pucat. Ya ini pucatnya ini masalah apa saya pun nggak tahu, Mbah. Gitu, Mbah. Jadi di sini saya ingin datang juga sekalian silaturahmi sama Mbah. Mboten napa-napa ya? Jadi gini, Mbah. Nggih, napa? Sebenarnya itu permasalahannya itu apa? Kok Mbah kok bisa marah-marah sampai beliau ini pucet? Itu kenapa, Mbah? Sopo enggak marah karo kula, kok pajane kula iku kadane iki direbut karo anjeng kiai niki, kadane niki nggih. Kula ora trima. Iku putri niku kurang sepuh, kurang penyakite kurang pulih ngono. Ngono lah. Jadi sapa sing gak marah karo Mbah ngono? Ngono. Direbut pacane kula. Jadi pertanyaan saya ini, Mas, benarkah Anda merebut pasien daripada Mbah? Jelaskan. Kan kemarin tuh waktu itu kan saya diundang sama yang punya rumah. Diundang apa datang sendiri? Diundang. Oh, diundang. Nah, cuma kan saya kan nggak tahu kalau yang sakit itu pasien si Mbak ini. Nggak tahu kalau itu pasien Mbak Jiwo. Iya, jadi kan saya datang katanya permasalahannya dia sakitnya begitu. Kok bersembuh-sembuh, udah kesana kemari, nggak sembuh-sembuh. Namanya kita kan, guru kan sudah mengajarkan ke saya. Harus bisa menolong sesama. Iya. Tanpa pamrih. Jadi saya coba membantu gitu, guru. Oh, jadi ceritanya salah paham ini, Mbak. Jadi ceritanya beliau ini memang sengaja ataupun sengaja diundang sama ahli bait untuk pengobatan tersebut, tapi beliau nggak tahu kalau misalnya Mbak ini itu pegangan Mbak ataupun pasiennya Mbak. Jadi di sini. Jadi sini salah paham ini, Mbak. Kena aku kula arek tekon. Iya, silakan, Mbak. Apa sih Mbak apa nggak ampuh penyakit Gusti Ayu? Kepripun kok dialurno karo niki? Apa sih Mbak apa ora tangguh? Nah, apa rak tekon? Iya, gini. Ngono nggih, menjenengane iki. Nah, ceritanya gini, Mbak. Nopo? Kami ini ataupun beliau ini kan enggak tahu kalau misalnya pasien itu pasien Mbah. Jadi kami enggak tahu itu sepuh enggaknya ataupun selesai atau enggaknya. Intinya ketika dipegang beliau, itu niat beliau itu ingin menyembuhkan, benar ya? Benar. Nah, gitu, Mbak. Jadi di sini, Mbak, ada kesalahpahaman, Mbak. Ya mungkin dengan adanya kejadian kayak kemarin beliau ini sampai tadi pagi jenengan ini langsung hajar beliau ini langsung terkapar, beliau mungkin sudah tahu kesaktian Mbah. Jadi saya datang bersama beliau ini ingin membenarkan, ternyata ini semua salah paham, Mbah. Jadi Mbah jangan
emosi jangan terpancing sampai memakai keilmuan tenaga dalam, Mbak. Gitu, Mbak. Yalah, Ibu keadaan ini kunggi. Kulo tekon simbah niki kunggi. Iya, iya. Iku pacane kulo ada ditanggu, ada dibuka. Oke, okay, ya. Jadi udah tahu kayak gitu. Iya, iku sung teko warang ngobati niki keadaan ini kue sopo jenenganemu. Kue pernah ngobati aroh kono. Aroh Mbah si sopo? Mbah Jiwo. Mbah Jiwo. Iya. Nek Mbah Jiwo ya ora sanggup, ya tak pacarana. Oh. Ngono. Iya, berarti kesalahan ini terletak pada tuan rumah, Mas. Iya. Ngono. Tapi si Mbah ini marahnya ke saya, Guru. Iya. Sampai dia pakai tenaga dalam, sampai gini, Guru. Panggil guru ke sini. Seberapa ilmunya gurumu? Oh. Gitu, Guru. Jadi kan ya kan terpaksa saya lapor ke guru. Jadi gini, Mbak. Ya. Ya mungkin semalam mungkin enggak terkendali emosi Mbak hingga Mbak itu memakai keilmuan tenaga dalam membuat beliau ini sampai menetralisir semalam. Tadi siang itu saya netralisir juga sangat berat gitu, Mbak. Ternyata kekuatan yang Mbak punya itu sampai membuat beliau ini mati saraf. Tapi alhamdulillah bisa saya netralkan, Mbak. Nah, kalau boleh tahu, Mbak. Ini saya lihat ini beliau ini tendangan dalamnya ngeri. Kalau boleh tahu ilmu apa sih yang Mbak pakai kok bisa seperti itu? Kalau ilmunya sejati sak jagad de kalau Jawa gitu ora enak ceng tanding demit-demit kawara tidur ora tanggup harus timbah. Oh. Itu dapatkan itu sampai puasa enggak, Mbak? Iku napa gagane niki kuku supaya melek semengi pendem. Oh, dipendem. Nggih. Berarti topo juga, Mbak ya? Topo nggih. Iya. 100.000 topo nih. Kulo niki gadane niki wis selesai. Hibur. Oh. Iki saktine kuno kulo. Oh. Sakti tro kuno. Iya jujur, Mbak. Ini jujur, Mbak. Kulo iki napa gadane iki meng matake kulo ngono malah. Ya mboten apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa. Biasa itu, Mbak. Cuman niki gadane niki apik kulo apik. Nggih, ya. Kepripun ngono gadane niki? Niki gadane niki nggih. Iki Bapak Guru. Nggih. Apa napa gadane niki dampingane? Nggih. Oh, sebab gini, Mbak. Oh, nggih. Mbak santai. Oh. Jangan terlalu panik, jangan terlalu emosi. Nanti darah tinggi kumat. Mbak jaga kesehatan. Jangan sampai mudah sakit. Nanti kalau Mbak sakit, sementara yang di sini yang tinggal cuma Mbak sama cucu. Mono. Jadi Mbak jaga kesehatannya gitu. Ya gini, Mbak, ya. Saya tahu kesaktian Mbak memang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu ini, Mbak. Itu Mbak kan sudah melalang buana ya, Mbak. Benar. Itu panggilan memang nama asli Mbak itu Mbah Jiwo Santoso atau Jiwo Santoso, nggih. Iya, Jiwo Santoso. Iya, nggih. Itu iku ora nek jengaling-aling iki kanggo ilmu niki jati ni karo kula. Sopo nggih. Kulo tenung. Ojo. Kon tarang. Kontopoan nggih. Kulo ra tunggi. Para kidul. Oh, berarti para kidul ini semua dalam kekuasaan, Mbak. Nggih. Iya, ini baru luar biasa nih, Mas. Nggih. Jadi gini, takut. takut apa? Kebrebol guru kadang ini tunggi. Enggak. Nah, saya melihat ini Mbak ini sebenarnya orangnya enak. Cuman kalau ini ibarat kata ini, Mas Tor ya. Anda sopan kami segan. Iya. Bisa. Iya. Ini perasaan, karakter, Mas Tor. Oh, iya. Seperti inilah karakter si Mbah. Jadi jangan terbawa terus memancing emosi. Gitu. Nek kula niki kadane kene adem, ayem, tentrem, ceritane enak, ada tinggi nggih. Heeh. Nek kula tinggi dipancing kula tambah tinggi tinggi tak unggano kipu niki bisa naik mulu hijau munggah Allahu Akbar mulu bener tak semua kata ini Mbah kalau boleh tahu Mbah ini kalau boleh tahu ini gaman ini dari mana Mbah iki gaman iki goboro kidul nggih berjauh baik ada baru jatuh nih kulo monggo saya pengen lihat Mbah pan enggak nggih. Ya enggak, saya cuma pengen lihat dalamnya aja. Ini motifnya bagus banget ini, Mbak.
Dia kalau buka itu harus kayak gitu ya, Pak ya? Oh, dia ada ini penghormatan terhadap itu. Iki gorong nggih. Nek dibuka nggih, bumi gigi. Goyang gandeng nggih. Oh, kalau dibuka bumi ini bergoyang. Iya, goyang nggih. Oh, iki lah ojo dibuka nggih. Engko ki dunia gigi nggih. Murat-marit nggih. Mbah, saya mau tanya, Mbah. Ngono nggih? Iya. Mbah ngeri kali bahasanya saya mau apa? Jadi gini. Memang kulo niki kadane niki kasar. Kawane kasar nggih. Iya, Mbah. Enggak iso omong lembut ngono nggih. Iya, cuma Mbah selu nanti darah tinggi kumat. Jaga kesehatannya, Mbah. Nggih. Ya. Jadi gini, Mbah. Nyopo. Itu saya lihat kerisnya juga ngeri. Cincin Mbah ini luar biasa nih. Ini cincinnya sejengkol-jengkol ya. Cincinnya sejengkol. Ini kira-kira cincinnya ini, Mbak. Ini cincin dapat dari mana? Ini ritual juga puasa, Mbak. Ini cincin gini, nggih. Kok Gunung Lawu, nggih? Gunung Lawu? Nggih. Oh, puasa. Ini nopo kadane ning tepo bumi pun digongem. Muncul ning gunung. Oh, pakai. Buka pintu bumi lawu. Nggih. Naik. Ah, ini baru. Iki nggih. Sing niki nggih. Ah, itu dari mana? Iki kok Pantai Selatan. Pantai Selatan. Nopo kadane niki nggih? Gunung Lawu nggih. Oh. Nek tak kopyok-kopyok banyune niki meledak nggih. Uy. Berasap nggih. Paham maksudnya, Mas? Aku enggak ngerti guru pun. Nah, maksudnya gini. Kepripun ngono kadane niki nggih? Enggak, maksudnya gini, saya ingin jelaskan dulu ya ini, Pak ya. Mbah ya. Gini, Mbah. Itu yang satu pengambilannya itu melalui tepo bumi 3 kali batu cincin langsung naik lompat. Sementara yang itu sekali di laut selatan itu kalau dikopyok-kopyok-kopyok di air itu meledak semua. Meledak gini. Itu izin dulu kalau kopyok-kopyok itu apa namanya? Kocak-kocak. Ya apa namanya? Kocak-kocak. Ya kan orang bilang kok. Ini kadane niku toyo niku kadane banyu napa kadane niku air nggih air dikocok-kocok laut nggih heeh iki lho nggih meledak nggih niku kadane dayang-dayang ku ono apa koro-koro gigi ngene-ngene bedel selatan gigi jadi Mbak boleh saya pegang sing niku boleh Mbak enggak apa-apa nih Mbak ora. Awas, hati-hati, nge. Hati-hati kenapa, Mbak? Nge. Saya takut, Mbak. Hati-hati, nge. Hati-hati kenapa, Mbak? Nguning ini, nge. Buka bayi murah marit, nge. Oh, jadi harus nanti kalau saya pegang sembarangan bisa murah marit? Nge. Wapsok. Wapsok. Keperpun diri. Ya. Ano-ano pegadaan ini kecatinnya, no, nggak, nge. Iya, gini, Mbak. Nampak tekan. Iya, bentar, Mbak. Saya itu nggak ngerti yang kayak gini-gini, Mbak. Yo, nge. Tapi saya lihat ini. Ya ini powernya luar biasa ini ya. Powernya luar biasa Mas. Wih. Kepribun. Kadane nopo kadane niki anyu tentrem ayem. Apa lambangane niki pulau nopo kadane niki pulau Jawa nggih. Semucir nopo kadane ning laut. Seluruh Jogoroyo. Iya nggih. Seluruh Jogoroyo. Iya nggih. Seluruh jagat raya masuk ke dalam benda ini. Masya Allah. Boleh pegang lagi satu? Jeng niki, kadang niki. Masa? Satu cincin suruh jaga raya? Iya, itulah tadi, Master. Ngeri kali pokoknya. Ini mau kuat-kuat. Kepribun ngunuh kadang ini, geng. Ini boleh saya ngomong ya, Mbak ya? Boleh. Boleh, Mbak. Nge. Mbak tenang dulu. Nge. Saya merasakan, biar saya terawang ini, Mbak. Nge. Belajar, Mbak. Nge, nge, nge. Belajar menerawang. Aneh, Mbak. Kepripun aneh. Aneh iki. Rasane aneh. Aneh kepripun? Kadane niki aneh kepripun? Panas panas anyes. Nanu guru. Enggak. Rasanya itu aneh, Master. Maksudnya aneh itu gimana, Bu? Aneh itu ada rasa panis asam. Enggak. Maksudnya rasanya itu berat di tangan. Berat di tangan, Mbak. Iya, Mbak, berat di tangan, Mbak. Iya, Mbak itu betah loh pakai kayak gini, Mbak. Kena nek si Mbak niki kadane niki kula ceng ngemban niki kadane enteng nggih. Oh, ringan. Oh, ringan. Oh, berarti ini kalau Mbak yang make ringan. Ringan. Saya make berat ini. Iya, nggih. Ini kula kadane niku nggih. Heeh. Ora sanggup. Ini, Mbak. Ini nek sing niki kadane niki nggih. Ah.
sepuh. Ah, pun enteng ringan. Ringan. Ah, cuma gitu pak cuma. Cuma gitu pak. Tombok nih. Boleh pakai pak? Guru, jeng guru, guru gitu cantik kak Tesi. Oh, iya. Nek ceniki gadan ini kita ceniki manis enggak tinggu. Manis. Pas kali. Ceniki gadan ini kiki anjung putri nih. Ceniki putri kiki. Putri, ratu. Iki. Ceniki, ceniki loro kidul. Loro kidul. Lah iki. Ini itu gunung kelawu. Gunung kelawu. Lah ini kita tak digabung. Nah, iki lho masalahnya ini masalah. Napa? Iki lho. Iki putri, iki ratu, Nyi Roro Kidul. Nah, iki teko Roro Kidul, Gunung Goro Kidul. Kembat bumi iki nggih. Ayo napa kadane niki hancur. Nang ono nang gunung nggih meledak. Meledak kabeh. Nggih, banjir, banjir. Nggih, banjir gedhi. Aku di mana? Aku di tombok. Okay. Oh, jadi ini ke? Iya, okay. Bahaya. Oh, bahaya ke? Dan tenang lagi. Mungkin. Lu ala ngedenim bayi. Ya, lah, kadang ini niki, kadang ini niki. Nek dinggo kabeh iki Mbah Dukun nggih. Heeh. Iya. Ya ngono. Ya jadi masa kurang bilangan Bandung. Iya, itu ya sebenarnya gini, Master ya. Yang satu ini putri, yang satu ini ratu. Ratu Nyi Roro Kidul dari Gunung Kidul. Bodoh betul iki. Lah saya lihat kok batu semua. Bapaknya semua. Bapaknya sih Mbah. Nah, jadi gini Mbah saya mau tanya. Ini Mbah kan udah lama jadi ahli spiritual nih, Mbah. Kulo nopo kadane niki wis suwi kulo dadi niki, Mbah. Oh, Mbah, banyak yang udah minta tolong kemarin, Mbah. Wis seluruh malah Jawa, nggih Sumatera, kubenangane ya satine kulo ora enak sing nyimbangi. Karo simbah iki nggih sepuh dingene dimbot, bus, mari, pek, mari kabeh niki. Lah, berarti menyembuhkan orang itu hanya ditiup langsung sembuh. Dihembus langsung sembuh. Nggih. Digeblek langsung sembuh. Nah, bagaimana kalau orang selama ini yang datang sama Mbak, ada enggak yang minta tolong bunuhkan itu, santetkan itu? Santet. Santet itu lebih apa meneh? Santet nggih gampang nggih. Ih. Santet nggih enggak. Napa nggih? Mbak ini, Mbak sering juga menyantet orang. Nggih. Berarti selama ini Mbak ini juga banyak membantu orang dalam hal santet. Nggih. Nah, itu biasanya Mbak, kalau nyantet itu berapa lama itu? Seniku gadanane iki enggak suwi. Sak menit orang menit pun pok tewas. Pun pam mati. Mati muntah darah, mati blek. Memang saya merasa. Nah, jadi gini Mbak. Itu biasanya Mbak, itu yang datang-datang itu sama Mbak itu kira-kira itu apakah mereka kemarin itu ada dipungut biaya? Itu biayane kula njaluk sekian. Njaluk nopo kadane niki 10 juta plek. Harus. Njaluk 15 juta plek, 30 juta plek. Supaya nyantek plek. Menoco iku plek. Izin guru berarti dia bayar pakai plek itu tuh. Jadi kalau aku bayar 10 aku bayar 10 juta plek nuna ya. Enggak pakai duit guru. Enggak pakai duit. Enggak. Cuma itu tadi katanya setiap orang yang ditarget itu langsung. Oh, plek itu maksudnya mati itu mati gitu. Berarti bayarnya pun pakai duit enggak? Iya. Oh, aku pikir tadi yang bilang si Bani bilang kan. Pokoknya kalau misalnya 15 juta masuk, plek mati. Mati. Oh, ya. Pokoknya sesuai, kalau sesuai itu pasti sesuai bayarannya, sesuai juga kerjaannya gitu. Iya, iya, paham. Nah, jadi Mbak, saya mau tanya Mbak. Kira-kira udah banyak enggak yang Mbak santai? Ikut ngene iki. Iki peluangnya apa? Arah api apa bidang sing niki? Oh, enggak gitu Mbak, saya hanya ingin membenarkan apakah Mbak ini sesakti yang dikatakan orang memang menyantet orang itu gampang atau hanya sekedar cerita doang. Kung ini ndak teko kulo niki kadane oji Mbak kulo njaluk tolong aku ora nyantet manungsa jenenge sepolan nggih. Iya. Ya, minta mahar langsung. Langsung mahare sekian. 15 juta sanggup? Plek. Ora sanggup semingkir. Oh, langsung kerja nih, plek motor. Plek.
emosi dari dulu. Ya gini, aku mau nengok aja. Sekarang gini Mbak, nah, Mbak ya, memang mempunyai keilmuan santet yang sangat luar biasa. Nah ceritanya Mbak, no, saya pingin Mbak ini menunjukkan kesaktiannya yang sangat luar biasa itu terhadap saya. Saya pingin ngetes ini Mbak, ilmu santet Mbak. Gua ada nantang karo kulo. Ya saya gak nantang Mbak, saya cuma pingin mengetahui Mbak. Saya cuma pingin. Ojo macam-macam karo kulo yang tak tepuk tiga kali. Gini Mbak. Mbak gini Mbak, saya hanya ingin mengetes saja Mbak. Tenang. Slow Mbak. Santai dulu Mbak, tenang. Tenangkan dulu Mbak, Master netralkan diri. Slow Mbak ya, slow. Tenang, tarik nafas, santai. Oke. Tarik nafas Mbak, tenang, tarik nafas. Oke, netralkan Mbak. Ya, ini pemirsa ya. Mbaknya kalah mungkin karena ilmunya saya pegang semua. Jadi beliau ini enggak sanggup melawan. Oke. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Sikat dulu, Mbak. Aduh. Aku dulu lagi, dulu mau kakui aku sakti muka menguwur nge api kungi pulau ke arah selahan dulu maaf nge lo nge, dulu itu nge kesalahan ikulu, dulu maaf enggak pulau nge, lupun nge gini Mbak, jadi gini Mbak, jadi saya berharap Mbak semoga ini tidak terjadi lagi Mbak. Saya berharap kata orang setiap orang kemari itu sembuh, tapi ternyata Mbak juga dukun santet. Iya benar. Kenapa Mbak lakukan? Apa karena terpaksa keadaan atau gimana? Iya terpaksa keadaan. Nopo keadaan ini di pulau, nopo keadaan ini orang kerja, ge. Anak oke, yo ge. Yo ngomong nopo keadaan ini kunjalu nyotron nyolok ini bidang ini pulau tengah danong ge. Apa tak mampu nih kulo, dongi? Iya Mbak. Sedikit keadaan ini ki, kulo bicara ampu menabis, nopo keadaan wis topat ni. Oke Mbak. Iya. Kulo pinne kelas, terlalu tinggi kulo tampu tinggi. Raja nih kulo ki ilmu nih sejatinya lebih dhuwur nih ilmu nado kuno nih. Ya saya sebenarnya hanya manusia biasa Mbak. Saya hanya manusia biasa yang mana ingin membenarkan jalan kebajikan. Jadi setiap hal perlakuan yang batil saya akan berusaha untuk membenarkan. Jangan sampai tersesat di jalan Mbak. Iya. Apa yang Mbak lakukan ini udah menyalahi aturan agama. Iya, betul. Jadi jangan lagi dilakukan Mbak ya. Bisa berubah Mbak ya. Iya. Kula pun nopo kadang iku berubah di api kula. Oh kenapa keadaan ini kongkong topan gie? Iya Mbak. Allah.
Nggih, Mbah. Manut nggih. Oke, Mbah. Begitu semoga aja pertemuan ini tidak menjadi dendam ya, Mbah ya. Saya juga minta maaf, Mbah. Minta maaf, ribu maaf, Mbah. Karena semua yang saya inginkan di sini supaya Mbah itu tidak melakukan lagi kelakuan. Kelakuannya enggak baik. Oke, Mbah. Kenapa nggih? Oke, kula nyaluk maaf, seribu maaf nggih. Karo napa kadang ini tinggi lebih tinggi karo timbang nggih. Ilmu ini tinggi Allah, 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 Allah. Nggih. 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 Kula nyaluk maaf, seribu nyaluk maaf. Kula wis ora tanggup. Sama-sama ya, Mbak. Saya pun juga minta maaf, Mbak ya. Nggih. Atas kelancangan saya selama ini. Ya. Oke, Mbak, kalau gitu kami pamit ya, Mbak ya. Ya, minta maaf. Nyongge. Ya, Mbak ya. Sami-sami, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagat dari Sabang, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan, Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari Mbah Sing Su iki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai topan sendang sejagat ya dari Stabat. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai topan sendang sejagat ya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini tak terjadi santri di PSS kita. Saling belajar ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi. Insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari Mbah Sing Su iki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pekan sendang sejagatnya dari Stabat. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pekan sendang sejagatnya dari Stabat.